Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal bersama CEO dan founder Markplus Hermawan Kartajaya adakan jumpa pers mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap institusi Polri di lobi utama Mabes Polri, Jakarta. Menurut Hermawan, setelah melakukan penelitian dari berbagai lembaga survei, mengatakan bahwa Polri sangat unik. Dengan program promoter yang sudah dijalankan, Hermawan menyebutkan bahwa Polri mempunyai 3 pertanyaan kinerja, 3 pertanyaan kultur, 4 pertanyaan media, 1 isu terkini, dan 1 tingkat kepercayaan. Di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut termasuk prinsip dan elemen-elemen dalam promoter. Dan perkembangan yang selalu diupdate dan dapat dilihat per bulannya, di mana elemen-elemen yang berkembang dan di mana yang berkurang. Mungkin yang paling pertama ya Pak Profesor Hermawan Kartajaya dengan Markplus Insight-nya. Jadi survei ini memotret kinerja kepolisian negara Republik Indonesia khusus kepada beberapa elemen di dalam promoter, profesional, modern, terpercaya. Ada kinerja, dalam kinerja itu ada pelayanan publik, ya, harkam tipmas, dan penegakan hukum. Di dalam kultur itu ada juga bagaimana menekan kekerasan eksesif, ya, terus juga humanis, baru manajemen media. Jadi manajemen media di dalam ini alhamdulillah, bukan karena saya kepala divisi humas, alhamdulillah kami juga menjadi termotivasi dengan survei ini, bahwa Polri sekarang sangat melek media dengan konsep promoter ini, karena ada manajemen media di situ. Karena kita tahu sendiri bahwa saat ini memang era media, persepsi publik sangat dipengaruhi oleh media 85-90%, sehingga polisi harus tampil bagaimana kami mengelola dan memanage media bersama teman-teman. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.